ini. Apabila yang kita lakukan baik, insya Allah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan baik dan dapat ridha-Nya. Namun kalau di dunia ini sudah tidak baik, maka di akhirat akan lebih mengerikan, karena Allah Subhanahu Wa Taala akan murka kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuriddin liwaddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru atau memanggil kepada jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Jadi yang dipanggil adalah jiwanya. Irji'i ila rabbiki, kembali kepada Tuhanmu. Radiyatan, dengan ridha, mardiyah dan diridhoi. Radiyatan, mardiyah, ridha dan diridhoi. Kalau sudah memenuhi panggilan Allah, dia ridha dan Allah ridha kepadanya, maka kata Allah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati, masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ini tingkatan hamba, itu adalah tingkatan tinggi. Baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu terkenal dengan maqam hambanya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Dan Rasul mengatakan, ana abdullahi wa rasuluh, aku adalah hamba Allah dan utusan Allah, jangan malu jadi hamba Allah. Namun yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jiwanya, jiwa, jiwa yang tenang, lagi jiwa. Berarti apa? Bukan jasad ini, jiwanya. Nah, dari sinilah lahirnya satu tariqah. Karena apa? Ya dipanggil jiwa yang tenang, orang berjalan, itu orang dipanggil tentunya akan berjalan. Dan orang yang berjalan disebut dengan suluk. Atau di sini dikatakan bahwa perjalanan ruhani, perjalanan jiwa menuju kepada Allah, itu dikatakan tariqah. Perjalanan jiwa, bukan perjalanan lahiriah atau badan kita ini. Untuk menggapai apa? Menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam hal ini ada juga orang-orang yang tidak mau mendatangi panggilan Allah itu. Karena apa? Firman Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun adzim. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menutup hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, ada risyawah, ada dinding. Dan bagi mereka adalah siksa yang pedih. Beruntunglah orang yang mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menunaikan apa-apa yang memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Kita dianjurkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang-orang yang beriman, uzkurullah, berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah, zikran kasiro, dengan zikir yang banyak, dengan ingatan yang banyak, tak terhitung banyaknya, mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala tentunya di dalam hati kita, dalam hati menghadirkan Allah. Makanya dikatakan di dalam bertariqah ini adalah dawamul ubudiyyati zahiran wa batinan ma'adami huduril qalbi ma'allah. Jadi berkekalan, berkepanjangan kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala beserta berkekalan hati
hadir kepada Allah. Ma hadurul qalbi ma Allah. Artinya apa? Hatinya hadir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berarti hati itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Baik berdiri, duduk maupun berparing, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibawa oleh tarekat. Namun di balik ini semua bukan hanya berzikir. Syariat yang lain tak boleh ditinggalkan. Dan sholat itu sendiri adalah untuk mengingat Allah. Aqimish sholata lidzikri. Tegakkan sholat untuk mengingat aku. Artinya apa? Yang sholat itu sendiri, sebagian ulama menyebutkan sholat itu sendiri adalah zikir. Karena di salam sholat lidzikri, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita akan bisa menghadirkan Allah, mengingat Allah pada saat sholat jika kita tidak belajar? Kita belajar terus di luar sholat ingat Allah. Berdiri, duduk, berbaring, berapa saja, beraktivitas apa saja. Seorang petani sambil mengerjakan pertaniannya hati-hati kepada Allah. Seorang pedagang sambil menunggu dagangannya, hatinya hadir kepada Allah. Seorang pegawai dia sambil bekerja, hatinya hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan bekerja, mulut bicara, tapi hatinya hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah hadir hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah terjaga dari segala kerusakan, terjaga dari segala gangguan setan. Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menyampaikan bahwa sungguhnya di hati manusia itu ada setan, dan setan ini ada belalainya. Kemudian setan meletakkan belalainya di hati manusia. Jika hati manusia itu ingat Allah, maka belalainya lepas. Belalainya lepas dari hati tersebut. Itulah sebabnya kita disuruh ingat kepada Allah di dalam hati, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan agar setan lepas dari hati kita. Kalau hati kita sudah tidak ada setannya, insya Allah hati kita juga akan cenderung pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus jujur, jangan pernah mengatakan bahwa aku sudah tidak punya setan di dalam hati. Karena Nabi juga bersabda, seseorang apabila dalam hatinya sudah ada, tidak dikerumuni oleh setan dalam hatinya, maka dia akan dapat melihat alam malakut. Nyatanya kita kan enggak bisa melihat alam malakut. Berarti apa? Di hati kita masih ada setan. Itu yang perlu kita usir untuk selalu hadir hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam berzikir tersebut, permintaannya kita cuma satu, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Tujuannya hanya ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah penting dan bukan sesuatu yang mudah. Kita harus tetap minta akan keridhaannya. Keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita agar kita atau jiwa kita berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman di atas, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i. Irji'i itu kembali. Kembali itu berarti berjalan kembali kepada Allah. Kenapa dibilang kembali? Karena kita ini sesungguhnya berasal dari Allah, hamba Allah berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ingat, kita semuanya, makhluk ini berasal dari Allah, hamba Allah, dan akan kembali kepada Allah. Apakah kita tidak bahagia kalau kita kembali kepada Allah dalam keadaan baik? Satu contoh, contoh yang kecil saja. Apabila ada satu keluarga, dari satu keluarga itu ada yang keluar rumah untuk bepergian. Kemudian, di dalam bepergian dia melakukan kejahatan-kejahatan. Banyak kejahatan dilakukan. Niscaya dia takut saat pulang ke rumah. Kenapa? Karena mungkin akan dimarahi keluarga, akan dibenci oleh keluarga, dan lain sebagainya. Akan tetapi, berbeda dengan orang-orang yang keluarnya untuk kebaikan. Contoh adalah orang yang pergi beribadah, pergi ke majelis ilmu, pergi untuk melaksanakan haji atau umrah, pergi untuk ibadah, untuk hal-hal yang baik, maka kepulangannya ditunggu-tunggu oleh orang rumah. Dan saat kepulangannya akan disambut dengan gegap gempita, dengan penuh kebahagiaan, dan diminta doa-doa mereka. Kenapa? Keluarnya baik. Begitu juga hamba Allah.
Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkan kita di muka bumi. Apa yang kita lakukan di muka bumi, apabila yang kita lakukan baik, insya Allah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan baik dan dapat ridha-Nya. Namun kalau di dunia ini sudah tidak baik, maka di akhirat akan lebih mengerikan, karena Allah subhanahu wa ta'ala akan murka kepada kita. Itulah sebabnya para ikhwan, akhwat, mari kita bersama-sama belajar terus dan belajar dan berusaha untuk menetapkan hati akan hadir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengamalkan tarikahnya. Jangan sudah bertarikah tapi ditinggalkan, bertarikah tapi tidak diamalkan, jangan. Supaya apa? Supaya terus hati kita hadir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan di akhirat mendapatkan keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Patridonya bergabung dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan guru-guru kita yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.